Ajar mata kuliah apa? Mata kuliah K3, keselamatan kerja. Keselamatan kerja, Pak. Jadi ya, sebelumnya belum tahu juga bahwa dia kerja di sebagai manajer di perusahaan yang tersama Stegas nih. Enggak tahu. Jadi maksudnya belum tahu. Belum tahu, tapi kalau terkait dia manajer udah tahu, tapi kalau perihal PT-nya enggak tahu, baru tahu pas lagi viral. Oh, baru tahu pas berita bangsa terbawa gitu ya. Iya, terakhir kali di masuk kelasnya kapan, Bang? 2 minggu yang lalu. Oh, masih ngajar berarti 2 minggu lalu ya. 2 minggu yang lalu. Pas tapi udah ramai itu. Belum ramai. Oh, pas ramai itu tiba-tiba menghilang kabar. Oh. Di chat sama ketua kelas. Huh? Dari perwakilan kelas saya. Huh? Udah enggak ada balasan sama sekali. Sempat ngilang berarti ya. Iya, sempat ngilang pas lagi viral. Berapa berarti kali enggak masuk kelas waktu itu sampai sekarang? Kalau masuk kelas, dia hampir masuk kelas sering. Maksudnya setelah kejadian. Udah enggak pernah itu. Udah enggak ngajar lagi. Oh iya. Udah 2 minggu berarti enggak ngajar ya? Udah 2 minggu. Terakhir itu kondisi pas ngajarnya seperti itu? Kalau kondisi pas ngajar ya biasa aja, profesional gitu, terkait mahasiswa, terkait ke mahasiswa ceweknya pun biasa aja, enggak ada gelagat-gelagat yang aneh. Tapi dari mahasiswa perempuannya enggak pernah ada aduan gitu, Bang, apa genit atau gimana gitu? Kalau aduan sih sampai per hari ini enggak ada, belum ada terkait di kelas saya. Enggak tahu di kelasan lain udah ada aduan atau belum, tapi terkait pas viral belum ada sama sekali aduan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.